Hidup tanpa cinta bagai taman tabai bunga. Hai begitu ya kata Paya Pujangga. Assalamualaikum. Pesanan saya mana, Maca? Beraya ke? Wow! Hei, nama ganteng aja. Kamu gak ketemu nama ganteng kamu ya. Pokoknya kamu yang nganterin. Soalnya saya rindu sama kamu. Siap. Hidup tanpa cinta bagai taman tabai bunga. Hai begitu ya kata Paya Pujangga. Ketawa sih. Apa ini nyanyi ya? Mbak, kok ketawa? Mbak, kamu manusia? Apa? Kamu manusia, Mbak? Oh. Iya, aku nanya kamu manusia. Iya lah. Kok manusia sih? Tapi kok mirip bidadari ya? Garing! Garing! Aduh. Enggak apa-apa kan kalau aku duduk di sini? Excuse me, permisi. Boy ya? Wow! Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, mantep nih slogan ini ya. Sekarang aku di mana ini? Di mana sekarang kita ini? Ketawa-ketawa, aku nanya ketawa-ketawa wae. Ah, yaudah nyanyi wae lah, didiyo nyanyi wae lah. Hidup tanpa cinta, bagai taman cabai bunga. Hai begitu ya kata, Paya Pujangga. Weh, ngeganggu aja saya lagi nyanyi. Oh. Aku tahu pesanan dia kali saja kamu nyanyi. Oh. Entah dulu, saya mau nanya dulu. Sini, sini sebentar. Iya, kesini sebentar. Oh. Ya. Dia sendirian aja tadi. Dari tadi sendirian aja. Hah? Sendirian aja. Gak punya cowok kali ya? Kayaknya sendiri sih. Mau gak lu jadi cowoknya? Boleh sih. Boy, cakep banget. Kenain deh. Teteh, jangan dong. Teteh, Baista mau kenalan. Kenalan dulu, kenalan dulu. Ya kenalan dulu bang, sebentar. Kenalan. Namanya sih? Fitri. Alex lah. Alex. Panggil aja Tarman ya. Tadi bilangnya suka sama mbak. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Iya. Berat banget. Iya. Sekarang enggak ada menu terbaru, enggak ada. Ada lah, ada cokelat cintes, ada orang mereka, ada apa? Ada, banyak deh pokoknya. Serius dong, banyak banget. Ada enggak menu spesial? Menu spesialnya ada sih, buat tarunan. Apa? Apa ya? Apa aja deh dibuatin buat tarunan. Oh, gitu. Maksudnya kalau menu bersamanya ada enggak? Garing! Garing! Ya udah, saya dulu ya. Makasih ya. Siap, makasih ya. Ini bikinan siapa ini? Baristanya. Oh, baristanya. Antum bosnya gitu. Siap. Aduh, asyaya. Kok kita bisa samaan gitu ya dikasihnya? Minumannya. Kamu ngikutin aku ya? Enggak, maksudnya dikasihnya kok bisa samaan begitu sih? Tanya aja sama baristanya. Aku nanya ketawa-ketawa wae. Ah, mau minum dulu ya. Aduh. Kenapa? Ada yang salah sama aku? Enggak ada kok. Wow. Enak. Awas, sayang, tuh cinta gua. Ini kakak baru sampai Jakarta, sayang. Iya. Iya, ini baru di Jakarta nih. Yes. Iya sayang, kakak baru nyampe Jakarta. Enggak ada sinyal, video call lagi. Terus video call, enggak ada sinyal video callnya. Iya, ini sayang sama tete-tete penjual tas sayang. Iya, di Jakarta ini. Iya, di Pasar Minggu sayang. Mas aja nawarin tas, mas anggap aja nih tas buat kado kamu nanti ke aku. Kata, kado apa ya Allah, kata aku, aku udah punya ayang, Iya. Iya, saya anggap aja aku nabung. Anggap aja aku nabung ke kamu, Mas. Ya Allah, kata ya Allah. Kalau jadi cewek tuh jual mahal sedikit dong. Gitu kata kakak sayang. Masa kakak baru datang langsung diminta nomor telepon WA-nya sayang. Kak, aku udah punya ayang kataku. Ayang aku cantik banget.
Memang sih kamu juga cantik, tapi gak apa-apa kata kakak kalau kamu mau jadi yang kedua. Enggak sayang, bohong. Enggak. Iya tapi dia nawar-nawarin gitu lah, nawar-nawarin tas. Mas ini masih murah loh harganya, katanya gitu. Ini mas masih ada 350, ada 200 katanya. Enggak mau mbak, tapi kakak dipaksa sayang. Pegang-pegang tangannya dari tadi. Iya, pegang-pegang digombal-gombalin. Ih apa sih? Apa sih mbak? Apa sih? Apa sih mas? Iya. Gitu sayang. Ya udah sayang ya. Itu kan dia kedengeran enggak tadi dia bilang apa sayang? Ke Bali katanya. Ya Allah, hei kata aku ke Bali, ke Bali. Kita belum halal ngapain ke Bali, ke Bali? Iya sayang. Kamu enggak takut Mbak sama calon aku? Ya udah sayang. Kang bohong itu Mbak. Ya udah sayang, siap sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. juga. Ah, enak. Ah, nyanyi lagi aja sini. Enak banget saya aku. Kisah kasih di kafe dengan si dia. Masa-masa apa yang indah? Kisah kasihnya di kafe. Enak banget suara aku, ya Allah. Hah? Enggak kok, Kak. Enggak deket-deket, GR banget nih kursinya aja. Enggak boleh, sini aja. Jangan. Enggak, aku enggak akan sentuh kamu. Aku sentuh kursi. Jangan sentuh. Iya. Udah ada kursi masing-masing? Enggak, maunya satu. Kursi pelaminan gitu. Oh iya, oh iya, cewek. Ntar marah loh. Iya. Wih, tapi cantik kamu, cantik juga ya kamu ya. Mukanya adem gitu, aduh, ya Allah. Jadi kedua mau enggak? Enggak. Aih, ketawa lagi. Aduh, ajudan. Ajudan anak. Aduh, nih. Ah, mas. Mas anak udah di chat warna hitam ini. Udah, mas. Udah, ini. Udah ajudan, anak kenyang. Iya. Ah. Gak mau ajudan. Aduh, ajudan gak mau. Anak punya ajudan. Ada 10 di rumah. Ajudan anak ada 10 di rumah. Ayy, ketawa lagi, Mama, doang ketawa. Ya udahlah. Kayaknya lagu-lagu Indonesia anak gak cocok. Gimana kalau lagu Arab aja anak ya. Ya udah ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqa aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketawa sih, kan mau minum kan. Anggapannya ikut puasa. Power on. Asik. Bluetooth mode. Waiting for connection. Waiting for your connection. Asik. Cahaya terpancar dengan penuh makna. Bumi beserta isinya pun bahagia menyambut kelahiran insan mulia. Lahirlah baginda Muhammad tercinta dengan wajah yang sempurna bak purnama. Engkaulah rasul dari para anbiya sebagai panutan di sepanjang masa.
kau terlahir di tengah-tengah peristiwa. Hancur tersungkur bersujud patung berhala. Padamnya api majusi seketika. Keyakinan sesembahan umat sebelumnya Nabi Muhammad kekasih Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Lahirlah baginda Muhammad tercinta dengan wajah yang sempurna bak purnama. Engkaulah rasul dari para anbiya sebagai panutan di sepanjang masa. Engkau terlahir di tengah-tengah peristiwa. Hancur tersungkur bersujud patung berhala. Padamnya api majusi seketika. Keyakinan sesembahan umat sebelumnya Nabi Muhammad kekasih Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Kenapa kak senyum-senyum? Apa? Bagus suaranya. Sekarang bagus. Tadi mau diketawa. Sekarang disenyumin. Keganggu gitu ya kalau aku nyanyi-nyanyi religi gitu, keganggu ya? Hah? Enggak ya? Nyaman ya? Masya Allah. aduh, kamu murah senyum banget sih. Aku jiwa kelakian aku tuh pengen banget kenalan sama kamu gitu. Iya. Boleh? Hah? Jangan, nanti ada yang marah. Enggak, santai. Boleh kenalan ya? Boleh. Enggak, geser aja. Ya, siapa namanya? Fitri. Siapa? Fitri. Fitri. Namanya nama ibu banget. Ibu banget. Iya, maksudnya ibu dari anak-anak kita nanti gitu. Aduh, Masya Allah. Kak Fitri. Ya. Gimana? Namanya siapa? Aku namanya Dianu, Kak. Oh, mantap. Dianu. Ada kepanjangannya juga, Dianu. Apa tuh? Dianugerahkan Tuhan buat jagain kamu. Masya Allah, Kak Fitri sendirian aja di sini. Sendirian aja.
aku mau nanya sama Kak Fitri. Taruh dong HP-nya, aku mau ngobrol nih. Ayo, aku mau nanya sama Kak Fitri, gimana perasaannya pas aku datang tadi? Kok kamu ketawa terus? Kenapa? Aneh sih. Anehnya gimana? Ya ih, apaan sih ini orang ya? Apa sih? Gak jelas banget ya. Aduh, kalau dinilai tadi suara yang pertama pas tadi nyanyi-nyanyi gak jelas tuh berapa? 1-10 ya? Min 1. Aduh, kalau pas lagu religi gini 1-10 berapa ya? 11 kali ini. 11, aduh ya insya Allah. Aduh ya insya Allah. Kak Fitri asli mana? Asli Serang. Asli Serang. Asli original Serang. Tapi muka-mukanya, muka-muka Jogja, kayak orang Jogja Kak Fitri. Iya, muka-muka orang Jogja. Iya, soalnya istimewa gitu. Insyaallah. Kak Fitri sering ke dapur? Sering gak ke dapur? Iya. Sering ke dapur? Lumayan. Nanti kalau nanti pulang dari sini, Kak Fitri jangan ke dapur lagi ya. Kasian semut. Kasian semut? Kasian gula maksudnya. Gulanya kasian. Kenapa? Insecure ketemu ke sini kalau manis gitu. Aduh, enggak, bukan gombal sih, itu siapa aja. Jadi aku sini sebenarnya kasih Cindy. Aslinya yang sebenarnya, aku tuh sebenarnya aslinya mau ikut lomba-lomba salawat gitu ke Fitri. Jadi aku nih lagi ngetes mental aja, gimana sih perasaan cewek-cewek lagi nongkrong nih pas denger salawat. Mereka tuh masih seneng gak sih sama salawat? Mereka tuh masih cinta gak sih sama Nabi Muhammad, sama kanjeng nabinya, sama syafaat nabinya? Mereka tuh masih mau gak sih dapat syafaatnya gitu loh, maksudnya. Jadi aku ini lagi ngetes mental aja gimana perasaan cewek-cewek zaman sekarang gitu. Gitu ya. Gitu iya. Kira-kira kalau aku buat ikut lomba gitu cocok enggak sih? Cocok. Tuh habis ikut lomba selawat gitu. Itu kan lagu-lagu religi. Aku sekarang satu lagi bawain selawat boleh enggak apa? Boleh. Yang full selawat gitu. Boleh enggak? Enggak apa-apa. Kak Fitri enggak keganggu, benar? Enggak. Ya. Ada request enggak surat selawat apa gitu? Apa ya? Apa terserah aku aja. Apa ya? Aku suka sih selawat. Hah? Suka apa? Lagu-lagu salawat. Suka salawat? Lagu-lagunya denger-denger. Oh iya, suka salawat lah ya. Aku sama yang bawain salawatnya tadi suka gak? Aduh, mual ya. Kok gambaran banyak banget gitu ya. Aduh, insya Allah. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. سمن بالنجم حين هوى ما المعافى سقيم وسواه
قسماً بالنجم حين هوى ما المعافى سقيم وسوى فاخلع الكونين لعنك سوى حب مولى العور بوالعجم يا إمام الروس يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا رسول الله خذ بيدي عين وليس ترى مثل طه في ورى بشرى ما رأت عين وليس ترى مثل طه في شرى خير من فوق ثرى أثرى ظهر الأخلاق قوى الشيام يا إمام الروس يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الروس يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا وآخرتي يا رسول الله Kak, kenapa? Aduh, maaf. Aduh, berkaca-kaca. Kenapa berkaca-kaca, teteh? Aduh, Masya Allah. Aduh. Aduh, jadi nangis, Kak. Oh, iya, aduh, Masya Allah. Itu namanya hatinya itu masih cinta sama sholawat gitu, Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Maaf ya, kayak aku gak sengaja loh, Kak. Aduh, maafin aku ya kak. Aduh, Masya Allah. Iya, teteh gitu, teteh aja maksudnya ya. Teteh yang paling diinget tuh apa pas aku sholat? Apakah inget-inget dulu atau inget dosa ya? Semua pasti inget dosa. Semua berlumpur dari dosa manusia itu penuh dengan dosa, kak. Aduh, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, nggak ada tisu ya di sini ya.
Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aduh, masya Allah. Aduh, berlina air mata, teteh, masya Allah. Ya, alhamdulillah, kalau salawat saya manfaat bagi teteh. Manfaat nggak sih, teh, kalau aku bawain salawat gitu? Iya, aduh, masya Allah, ya. Aduh. Aku juga nggak kuat lihat calon istri aku nangis begini. Ya, tapi kira-kira cocok nggak sih buat ngisi acara solawat, lomba-lomba solawat gitu? Cocok banget. Aduh, merah banget matanya teteh, nggak enak. Aku minta tisu dulu deh ya. Aduh. Mas, Boy minta tisu ya. Boy. Aduh. Ini teteh. Sama-sama. Aduh, sama. Kok jadi sedih lihat calon istri aku nangis gini. Aduh, insyaallah tabarakallah ya. Maaf ya. Iya, sama-sama. Enggak apa-apa kok. Kira-kira layak enggak teteh? Cocok enggak sih buat cocok ya? Kalau buat jadi imam kamu cocok enggak sih? Nggak jawab? Masih sedih ya? Nanti mas jawabnya. Bisa nggak jawab ya? Nanti. Aduh, maksudnya biar menghibur, biar ketawa lagi, biar ketawa lagi. Terus kak, abis ngisi acara solawat atau ikut lomba solawat gitu, aku juga mau mau ngisi acara musabaqah tilawatil Quran. Aku izin, maaf lagi, izin tadarusan sambil murojaah. Boleh di sini kak? Boleh nggak apa-apa? Ada surat favoritnya kakak? Bebas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma ya ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى صدق الله العظيم. Berkaca-kaca lagi, aduh, salah lagi aku ya. Gak apa-apa. Sini dong, ngadep sini dong, ngapain aku pengen ngobrol. Teteh senang gak kalau ada pemuda yang masih suka sholawatan, senang gak? Iya tau, suka. Suka ya? Sama, aku juga suka banget sama kamu gitu. Aku mau nanya nih, Teteh usianya berapa sih sekarang? Jangan tanya usianya.
Aku malu. Malu? Enggak apa-apa, aku nanya. Santai aja. Enggak, aku udah tua. Oh, udah tua. Aduh, aku gak mau jawab ya. Privasi ya, privasi ya. Privasi. Aduh, ya udah, aku bentar lagi mau berangkat ikut lomba, Kak. Aku sebelum pergi, aku minta maaf ya sama kamu ya. Enggak apa-apa. Santai aja. Santai ya. Iya. Berkaca-kaca gitu. Aduh, aku. Gak apa-apa, aku merasa aku merasa berdosa banget soalnya. Enggak lah. Seru, ya. Bagus. Dosa, kan? Ya, dosa. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi, alhamdulillah. Aku sebelum pulang, biar kita bisa bertemu di lain waktu, aku boleh follow-follow Instagramnya nggak? Minta Instagram, harus dong. Minta Instagram. Apa nama Instagramnya, Kak? Siapa nih yang follow siapa? Aku yang follow Teteh. Apa nama Instagramnya? Siapa tuh? Aku yang follow Teteh. Apa nama Instagramnya? Fitria Latif. Fitria? Fitria Latif. Fitria Latif. Oh iya, oke. Okay. Aku follow ya. Teteh, mau ngapain? Jangan di follow back. Aku paling benci kalau ada orang follow back aku. Aku paling gengsi kalau di follow back sama orang. Aku paling jijik kalau di follow back orang. Kenapa? Iya. Soalnya maunya di love back gitu. Insyaallah deh. Ya udah aku pamit ya. Iya. Hah? Apa? Aku call back ya. Iya, call back. Aku pamit ya, benar enggak apa-apa. Ya, nanti kalau kamu kangen bisa kamu DM. Oke? Okay? Oke? Okay? Insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Aduh, aku ingusan. Itati tu tweet tweet. Wah.